Back again, saya Momve, ibu dengan 3 orang anak yang selalu fashionable. Saat ini masih dalam masa pandemi seperti ini, kita memang lebih banyak di rumah ya, jadi di rumah saja. Stay at home, itu sepertinya lebih aman ya. Nah, untuk mengusir kebosanan di rumah, berkumpul bersama keluarga, kita bisa masak bersama, kemudian kita bisa melihat ini ya keseruan-keseruan YouTuber dari internet, dari YouTube, itu juga bisa mengusir kebosanan kita. Dan salah satu yang saya lakukan juga saat pandemi ini, di rumah saya merawat bunga-bunga yang gampang hidup lah dan yang mudah sekali berbunga. Banyak kan sekarang banyak bunga-bunga yang mudah didapatkan, yang gampang berbunga dan gampang perawatannya. Dan di rumah keseharian saya juga menggunakan koleksi dari toko pasar Nusantara tentunya, dan saya memilih yang model sangat-sangat simple, so simple. Untuk antingnya saya hanya menggunakan seperti ini ya. Ini juga masih menggunakan warna-warna favorit saya. Saya memilih warna koleksi Megan Blue. Warna-warna emas, warna-warna goldnya seri Megan Blue. Nah, ini antingnya seperti ini, kecil, simpel saja. Untuk kalungnya pun juga, saya menggunakan kadar ST5 atau dulunya namanya kadarnya 45% ya. Sekarang sudah ganti menjadi kadar ST5. Jadi ini kadar menengah eksklusif dari Smart Nusantara yang dikenal sebagai kadar dengan harga terjangkau dan kualitasnya internasional ya. Kualitas internasional yang tidak mudah berubah warna dan modelnya selalu up to date, itu yang saya suka. Nah, ini kecil sekali ya. Jadi untuk kalungnya juga kecil sekali. Jadi so simple deh. Terus untuk piringnya juga kecil ya. Manis ya, so nice banget. Dan untuk gelangnya, nah ini gelangnya juga kecil ya. Jadi untuk harian di rumah cocok banget. Seperti ini gelangnya. Simple sekali. Satu mata berwarna Megan Blue. Nah, ini saja yang bisa saya bagi, yang bisa saya share ya. Buat Anda nih yang sudah ikut koleksi saya hari ini, terima kasih. Jangan lupa ya, kalau keluar rumah pastikan Anda membawa buku basah di dalam tas, hand sanitizer di dalam tas, bawa masker ya dipakai, atau bawa face shield ya untuk jaga-jaga diri kita sendiri. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Terima kasih, Mom. Tunggu sekali dan saya lagi. Sampai jumpa.